Seterusnya kita akan bersama dengan tamu saya. Tadi saya mungkin telah tersilap cakap sedikitlah, bukan tanpa bayaran tapi untuk mengurangkan beban kewangan. Jadi bagaimana caranya MAIWP sebenarnya membantu untuk mengurangkan beban kewangan para pelajar yang ingin menyambung pembelajaran sehingga ke peringkat pasca siswaza. Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi Wan Sulaiman, Naib Chancellor UCMI, dan juga Encik Nur Azman Kamal, Pengarah Bahagian Pemasaran UCMI. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Jadi sedikit sebanyak kita nak tahu tentang sejarah penubuhan Kolej Universiti Antarabangsa MAIWP yang sebenarnya berfungsi juga untuk membantu mengurangkan beban kewangan para pelajar. Jadi silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton RTM TV1, saudara Teren. UCMI ataupun Kolej Universiti Antarabangsa MAIWP telah pun tertubuh selama 31 tahun di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Satu kolej swasta yang telah pun mencapai taraf universiti. Minggu lepas kita telah pun mendapat kelulusan penubuhan universiti penuh. Jadi nama baru kami daripada UCMI kepada Uni MAIWP. Okay. Tahniah kita ucapkan. Seterusnya mungkin statistik ini agak membimbangkan. Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan Malaysia, 300,000 pelajar tidak mahu menyambung pembelajaran selepas SPM. Jadi adakah trend ini terkait rapat dengan kos pembelajaran yang semakin meningkat? Ya, kita lihat baru-baru ini kajian DOSEM melihat lebih kurang 30% anak-anak kita, 70% sorry, yang tak minat sambung belajar. Tak minat, ya? Satu trend yang selepas pada COVID dan gig ekonomi menjadi satu orang kata trend baru. Tapi kita percaya bahasanya itu trend sementara ataupun peringkat awal. Kita percaya pendidikan ini boleh menjamin masa depan yang lebih baik dengan adanya diploma dan ijazah sarjana muda. Dan juga trend satu lagi kita agak bimbang kerana aliran STEM, sains teknologi pun agak kurang dan menurun. Sebanyak usaha-usaha daripada Kementerian Pelajaran dan KPT juga untuk menambah minat STEM tadi. Tadi kita berbincang tentang terminologinya. Apakah ini maksudkan dengan sambung belajar tanpa beban kewangan? Silakan, Azman. Okey, pertama mula, terima kasihlah kepada pihak RTM kerana memberi ruang apa namanya kepada UCMI hari ini untuk bersama-samalah bercerita tentang ruang dan juga peluang yang disediakan di UCMI. Sedia maklum, seperti mana yang perlu maklumkan, kita merupakan institusi ataupun organisasi di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana kita punya apa tagline kita ataupun moto kita adalah membangunkan ummah daripada semua apa segi, termasuk juga dengan pendidikanlah. Sebab itu kalau kita tengok asas tubuh UCMI ini pun memang menjuruh kepada meningkatkan kelestarian pendidikan. Dan kalau kita lihat pula nama MAIWP itu sendiri memang tidak asing lagi lah kepada golongan asdaf yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Sebab itu berbalik kepada tajuk kita hari ini, sambung belajar tanpa beban kewangan. Jadi kalau kita tengok balik statistik dan sebagainya memang sangat membimbangkan. Apatah lagi kalau kita tengok yang kita risau juga dari sisi tersebut, majoriti juga daripada kalangan-kalangan pelajar yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Sebab itulah kita wujudkan satu insentif bersempena juga dengan sambutan 30 tahun tahun ini. MAIWP ataupun UCMI terus ke hadapanlah untuk memberikan ruang dan juga peluang kepada pelajar terutama yang kurang berkemampuan untuk menyambung pengajian. Jadi insentif apa yang kita berikan kepada pelajar-pelajar, kita turun ke akombi sebenarnya untuk kita mengenali ataupun kita nak tahu apa sebenarnya isu dan sebagainya. Dan selalunya yang menjadi isu utama kepada golongan kurang berkemampuan ini adalah tiga perkara lah yang kita selalu dengar adalah dari segi duit makannya, tempat tinggalnya dan juga juran pengajian. So kalau kita tengok di MAIWP sendiri, itulah yang kita berikan. Untuk pelajar-pelajar bagi kategori ini, MAIWP berikan peruntukan sehingga RM25,000 setiap orang pelajar untuk menyambung pengajian, untuk kita biaya dari segi duit makan, tempat tinggal. Dan kalau kita tengok, mungkin ini satu fakta jugalah. Saya rasa salah satu majlis agama di Malaysia yang menaja pelajar di luar kawasan ataupun negeri sendiri adalah MAIWP lah. So kalau kita tengok di setiap negeri memang kita ada majlis agama, okey. Tetapi di Majlis Agama Islam Malaysia kita menaja pelajar bukan sahaja anak-anak wilayah tetapi seluruh Malaysia. Dan kalau kita tengok peruntukan ini memang kita ada setiap tahun dan nilainya sangat besar. Ada 30 juta peruntukan yang diberikan. So sekarang ni kita mencari dan juga orang cakap sedang apa orang cakap menggalakkanlah pelajar-pelajar ini untuk menyambung belajar di UCMI. Peruntukan itu telah ada. Cuma pelajar-pelajar ni di mana? Dan
ini terkait juga dengan statistik yang ada. Kita harap juga MAIWP menjadi salah satu organisasi ataupun pilihan ataupun platform untuk kita atasi masalah-masalah keciciran dan sebagainya. Jadi kepada 300,000 pelajar yang sedang menonton siaran ini, pesanan ini untuk anda, sekiranya anda merasakan mungkin beban kewangan itu yang menjadi sebab utama anda tidak mahu sambung belajar, mungkin anda boleh fikir semula kerana adanya universiti seperti MAIWP yang sekarang sudah bertukar menjadi universiti penuh. Uni MAIWP. Yeah. Jadi pastikan anda membuat pilihan yang tepat kerana ini masa depan anda semua. Seterusnya, apakah program yang ditawarkan di Uni MAIWP dan yuran pengajiannya macam mana? Yeah. Kami sudah pun 31 tahun tertubuh dan sudah ada 33 program daripada diploma, degree, master dan PhD lah, dan juga ada sertifikat. Untuk maklumat semua, graduan kami pasaran boleh kerja sangat tinggi sampai 90%. Malah beberapa alumni kami telah pun bekerja di Jerman dan di Jepun. Dan kita ada 2-3 program baru ni yang kita nak offer ialah Diploma Medical Science. Syaratnya sangat rendah, agak 3 kredit. Dan dalam dia mereka belajar di kami, dalam Diploma Medical Science, kita akan tambah bahasa Jepun. Habis dia belajar, kita akan tambah mereka bekerja di Jepun. Dan dalam industri, kebanyakan dalam nursing home atau berjaga rumah orang tua. Untuk maklumat juga, gaji mereka sampai RM12,000 walaupun diploma saja. Kalau di Jerman, gajinya RM15,000. Sudah ada 35 pelajar berjaya bekerja di Jerman, 10 orang bekerja di Jepun. Ini MAIWP juga ada membantu pelajar mendapat tempat kerja. Mendapat tempat dan juga kita memberi sedikit penajaan untuk belajar bahasa Jerman dan bahasa Jepun. Prof, mungkin saya boleh tambah sedikitlah sebab saya terentang jadi tentang program apa yang kita tawarkan. So kalau kita tengok bidang kita ni memang bidang utama kita adalah sains kesihatan lah, dan juga kita ada juga bidang pengurusan. Cumanya sempena dengan 30 tahun penubuhan ni, 3 dekad kita dalam industri pendidikan ni, kita juga telah pun orang cakap bekerjasama dengan APTA tempatan seperti UITM dan USM untuk kita tawarkan program perubatan dan juga pergigian. Ini yang mungkin tajam. Saya boleh tajam penuh. Ini mungkin saya boleh bagi eksklusif lah. So jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana, okey, yang dalam kategori asnaf bermafsatin di Kuala Lumpur, layak untuk mengambil program perubatan ataupun pergigian, anda ada ruang dan juga peluang untuk mendapat penajaan 100% belajar dalam bidang perubatan dan juga pergigian. Dan ini adalah suatu yang menarik untuk para pelajar di luar sana yang mungkin ada yang sudah pun mempunyai diploma tapi ingin melanjutkan pengajian. Adakah juga mereka mampu untuk mendapat tempat di Uni MAIWP? Lihat, kita berada dalam 15 program diploma dan 8 program jasa sarjana muda atau degree. Mereka boleh transfer kredit. Contohnya diploma HR kepada degree HR, diploma logistik kepada degree logistik, ataupun diploma nursing kepada degree nursing, ada transfer kredit. Jadi tidak ada masalah. Malah kalau nak sambung master pun ada MBA, ada dan juga master dan juga PhD. Jadi ini adalah suatu yang istimewa, kelainan yang dibawa. Apakah kelainan lain yang boleh kita ceritakan kepada para penonton Pagi Malaysia pada pagi ini berkaitan dengan graduan dari Uni MAIWP berbanding dengan tempat lain? Boleh saya katakan dengan 30 tahun penubuhan Uni MAIWP ini, kita tagline kita belajar tanpa beban kewangan. Bermaksud hanya belajar sedikit je pendaftaran, the rest MAIWP akan saja, dan kita ada PTPTN. Dia tak perlu fikir masalah kewangan. Hanya bersedia untuk belajar, mindset. Lupakan sementara gig ekonomi, lupakan sementara peluang-peluang pekerjaan itu. Kita pergi yang lebih jauh, lebih long term. Dan alhamdulillah, pekerjaan, pasaran kerja sangat bagus. 90% graduate employability. Malah ada boleh pergi kerja di Jepun dan Jerman juga. Jadi, seri peluang yang besar pada saya. Bayangkan, gig ekonomi ini sebenarnya adalah pelengkap ataupun lengkap, penambah sahaja kepada gaji sedia ada, tapi dijadikan sebagai kerja sepenuh masa. Jadi ini mungkin agak berisiko untuk anda yang masih muda, yang mempunyai masa depan yang panjang di hadapan anda. Apa kata anda membuat pilihan yang lebih akademik untuk membantu sejahterakan masa depan anda? Seterusnya, apakah insentif Sahabat Plus? Bagaimana ia ditawarkan kepada para Sebenarnya ini kita dimaklumkan masa agak pendek, jadi kita dah rangkumkan awal tadi. Tapi kalau kita nak bercerita tentang insentif Sahabat Plus ini, sebenarnya Sahabat ini adalah singkatan kepada Sara Hidup dan juga bantuan tempat tinggal. Jadi nama jadi Sahabat singkatannya. Jadi kalau kita tengok Sahabat ni, macam saya maklumkan tadi, adalah bantuan yang kita berikan kepada pelajar seluruh Malaysia.
yang kita cover duit makan dan juga tempat tinggal. Sahabat Plus adalah merupakan insentif yang kita bagi kepada pelajar-pelajar di wilayah persekutuan. Anak-anak yang bermasa di wilayah persekutuan, kita cover duit makan, duit poket dan juga yuran pengajian kepada pelajar yang cemerlang dan juga lain. So kalau kita boleh katakan sebenarnya dia beasiswa penuhlah. Maknanya belajar langsung tak ada orang cakap kewangan yang perlu dikeluarkan. Itu sebenarnya kita punya hasrat di peringkat MAIWP lah. Kita tak nak pelajar yang sedang belajar ni terpaksa ikat perut, makan Maggi dan sebagainya. Kalau kita tengok ada banyak kisah-kisah pelajar pengsan dalam kelas dan sebagainya. Yang itu yang sebenarnya kita tak nak, dan itulah yang kita berikan kepada pelajar-pelajar supaya objektif dan juga tumpuannya memang 100% tanpa ada gangguan nak fikir tentang masalah kewangan dan sebagainya. Itu juga insentif kepada pelajar yang cemerlang kerana kita mahu pelajar tu beri fokus. Betul. Pada pengajian. Jangan ada masalah kewangan. Cinta lah tolak tepi. Kita tumpukan kepada akademik 100% dan apabila kita berjaya kelak untuk mensejahterakan masa depan kita dan juga ibu bapa. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami. Dan tahniah kepada Uni MAIWP yang sudah pun bergelar universiti penuh. Dan dengan itu kita harap para pelajar yang 300,000 tadi itu akan membuat pilihan-pilihan yang lebih baik untuk masa depan anda. Seterusnya kita berehat seketika